This is special perform Ali IT Fit HKS Project Support Pemburu Orang Jatim and DGC. Saya tersesat lur. Tersesat ke hutan pinus. Aslinya lokasinya di Taman Ayu ini ada di atas. Saya tersesat ke hutan pinus Kokoniti. Tapi tempatnya bagus. Ya kita balik lagi ke bawah. Tempatnya bagus lur. Oke lur, sudah sampai di tempatnya Rizwanda. Kita parkir dulu. Oke dulur, sudah sampai di lokasinya Rizwanda di Taman Ayu Gogoniti Sampen Blitar. Tadi saya habis kesasar ke atas sana ya, ke hutan pinus, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di lokasi. Parkirnya 15.000 lur. Jadi total HTM sama parkir 15.000. saya pakai di Brewo kemarin. Terus Mada sudah bunyi, kita kesana yuk. Bagus lur pemandangannya lur. Sudah bunyi Rizwanda. Pemandangannya bagus di sini.
Oke dulur, ini soundnya 16 subwoofer Riswanda dengan penataan yang baru lagi, tapi hampir sama kayak kemarin di Kesamben. Di mana Blitar kemarin, Lempung ya. Nah ini kali ini 16 subwoofer pakai 8 box 1, 2, 3, 4, 8 box radiator dan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 turbo. Oh 10 lor, 10 radiator 6 turbo dengan 6 lumit 15 in dan juga 4 sisi kanan lenere baru Riswanda dan sisi kiri 4 lenere Riswanda. Beamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, paraletnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Vino Lighting. Genset di belakang sana sama truk yang merah. Aduh. Ini barikadenya, ada kafenya juga, itu acaranya untuk penggalangan dana Masjid Baitul Jannah Sukorejo. Tak lupa juga di sini ada kaos dan juga jaketnya Riswanda. Untuk kaos dan hoodie, hoodie-nya 120 lur. 270 kalau nggak salah. Kalau untuk kaosnya 120, antara 100.000 sampai 120.000. Anak-anak dan dewasa. Tempat power ada di belakang situ. Wah, tempatnya power enak. Ini langsung menghadap sawah dan juga pemandangan Gunung Kawi. Tapi Gunung Kawi ini nggak ketok. Itu Gunung Kawinya ada di sana. Gunung Kelut atau Gunung Kawi itu. Ya agak-agak mendung dikit nih kalau di drone bawa agusnya api. Mau wening lokasinya lur. Di lokasi wisata ya. Nah ini hutan pinus, Taman Gogoniti, Taman Ayu Gogoniti. Ini untuk gapura masuknya ke tempat wisata. Di atas sana ada banyak gazebo itu untuk santai-santai dan juga untuk pacaran yang punya pacar. Tapi oke, ini juga ada patung yang nyambut di depan gapura tamannya. Untuk para pedagang ada di bawah sana sepanjang jalan tadi, sama ada di sini juga ada ya tempat operator di sini bersama Cak Wan, Cak Rituan, dan Mas Wanda. Ini Cak Vino Lighting. Kancane ya dipikir no. Kerasan nih. Kok enak gini soalnya. Kenapa dia tuh? Turu deh kasih bu, apa enak? Aduh, berbukti. Ini di bagian atasnya lur, ada kasih bu dan juga pendopo. Sana gazebonya sampai ke bawah-bawah sana, tapi sepertinya ini sudah lama nggak terawat. Maksudnya gazebo-gazebonya banyak yang rusak, banyak yang nggak terawat. Oh ini sepertinya punden atau untuk melindungi barang-barang peninggalan. Seperti lesung atau batu prasasti mungkin ya. Ini yang kayak lesung ini. Seperti
jalan zaman dahulu loh. Itu Riswanda ada di bawah sana. Bagus tempatnya. Wah, pokoknya lur, sejuk di sini lur. Wisata ini, wisata sambil lihat horeknya Riswanda. Ini gazebo-gazebo nggak terawat. Tuh di bawah sana ada musola. Ini ada jalan di belakang sound ini ya. Oke, ini musolanya ya. Jadi yang mau sholat nggak perlu khawatir, di sini ada musola. Terus itu kalau di map itu Gunung Kawi itu lur, yang ketutupan awan itu. Jadi sekelilingnya ini pemandangannya bagus. Wah, ini kalau pagi bagus ini. Tuh ya, truk nyaris Wanda dari situ. Ini kita sudah sampai di belakangnya Son. Ini truknya Riswanda. Tempat power di situ. Cak Nero lagi tidur. Tuh kota-kota Lenre di situ. Ini power-powernya seperti biasa ya. Tuh Dudu, Thunder, Tech, X4 X-tron dan power umbro. Ada flashlight HD-nya nggak dipakai. Oh itu ada flashlight HD dari situ. Yang ada silakan lur nanti malam dan besok parkir 15.000 dengan disuguhi pemandangan dan wisata alam yang sangat-sangat indah sekali.